Jadi kan dari aku lihat tadi di situ ada angka 18. Sebenarnya makna angka 18 itu apa sih? Mas itu, dan juga lu kan yang sebagai tim director. Gimana? Sebenarnya kalau 18 itu ini dari konsep semua video clip itu jadi, Kak Septi menyarankan. Karena gue ceritain konsepnya semua dari awal, ada sebuah pintu dan maknanya itu banyak banget. Tiba-tiba Kak Septi submit, ini yang ke 18 nih. Gue bingung kenapa ke 18 ya? Coba Kak Septi, apa kan? Yang ke 18 karena nomor kamar Bang Putra yang sekarang itu 18. Jadi uang 18 dan nomor rumah kita itu nomor 18. Jadi bisa pas gitu ya, tangannya tuh bisa pas. Terus banyak yang nanya tuh, tadi ada bos siapa bosnya? Iya, ada cerita di dalam lagi itu gimana sih? Bosnya itu, ya bosnya intinya adalah penguasa di sini. Bang, cuman konsep dari video klip sendiri, seberapa lama sih lu sendiri memikirkan untuk apa ya, konsepnya satu mungkin? Hari. Satu hari. Ya kayak. Jadi pas one day. Benar-benar one day. Lagi rekaman. Langsung dia nemuin aku. Iya. Langsung aku temuin, aku ceritain semua konsepnya. Dia juga bingung kan awalnya. Oh, singa sih. Kenapa singa? Nah, itu kenapa singa? Yang ada filosofinya yang pas tapi submit kan. Singa itu kan seorang pemimpin ya. Pemimpin, seorang pelindung. Nah, jadi dia ngambil singa. Iya. Tuh, karena sekuat-kuatnya singa, ada titik lemahnya juga. Yaitu keluarga, ketika keluarganya diganggu, dirusak, itu sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupannya Pak Putra. Bang, dengan mungkin budget yang dikasih Kak Septi cukup fantastis. Berat nggak sih ngegarap? Ngelola itu. Iya? Sangat berat sih. Beban. Karena gini, ketika Kak Septi sudah mempercayakan dengan budget yang sekian, otomatis kan gue harus membuat sesuatu yang istilahnya setimpal dengan apa yang diberikan, dipercayakan gitu. Tapi nggak tahu balik lagi gimana kak hasilnya, hasil dari video klipnya, endingnya yang bikin sedih. Iya, kalau karena gini, gue aja aku udah bilang kak nih, aku nangis nih, bener dia udah nyeri pertamanya nangis, cuman emosional tuh. Karena tadi aku lihat beberapa ada yang nangis. Pak Ferry nangis. Semuanya nangis. Cuman proses pas maksudnya post pro-nya juga kayaknya bentar doang ya untuk editing. Cepet banget. Itu kita begadang. Begadang. Itu benar-benar begadang 2 hari. Editingnya 2 hari. Memang kejar target atau seperti kejar target, apa? Kejar target. Emang pengen dirilis direncanakan mungkin hari ini. Enggak, harusnya tanggal 30. Cuman schedule-nya Abang Adika kan yang padat. Jadinya harus kita mundur. Harusnya tanggal 30, kenapa 30 tanggal 30? Iya, karena... Hah? Bertepatan dengan apa ada harus tanggal 30? Gak ada, karena jadwalnya Andika aja. Sebenarnya pengennya 25 Mei pas ulang tahun nasional. Jadi ternyata pas 25 Mei malah syuting telat. Kak Septi, apa sih yang diharapkan dari Kak Septi setelah masyarakat menonton video klip ini? Mungkin lebih mengingat Bang Putra atau apa gitu? Mengingat Bang Putra, ingat kerinduan bersama keluarga. Ternyata keluarga itu lebih penting daripada apapun. Nah, jadi ingat-ingat, semoga terus ini kan terkomendo banyak orang yang tidak tersampaikan di dunia dengan lagu ini bisa tersampaikan. Tapi kayaknya sih terkomendo bakal jadi film sih. Nah, tadi kita mau bilang jadi film boleh. Boleh kan? Dong. Ya. Tapi Kak Septi, maksudnya selama pas sebelum merilis, pas mau dirilis, Kak Septi ngabarin ke Papi Putra dan pada akhirnya respon Papi Putra sendiri gimana sih pas ditunjukin mungkin video itu nangis? Kalau video klip yang datang ke sana langsung Bang Faldi. Aku. Terus, pas udah jadi, pas udah jadi. Gimana mas? Iya, aku jenguk ke sana. Karena kan untuk ke sana kan tidak sembarangan karena dengan apa namanya persyaratan segala macam, jadi benar-benar yang penting-penting dong yang boleh kesana gitu, kebutuhannya apa kayak gitu. Respon Papi Putra sendiri gimana bang? Semuanya nangis, yang pada saat itu nangis benar-benar terharu, gak nyangka aja gitu banyak teman-teman yang support. Gitu. Tapi bang, ketika lu ngejenguk kesana, maksudnya Papi Putra makin gemuk kah atau gimana kondisinya? Tanya. Makin gemuk katanya. Ya maksudnya? Ya kan sehat, yang penting sehat lah intinya. Ya maksudnya kondisi terkininya. Kondisi sehat. Ya, sehat. Cuman makin gemuk makin kurus atau seperti gemuk, apa? Gemuk. Sehat pokoknya. Sehat semuanya. Curhatnya gimana kalau muka curhat kerinduannya kan terhadap ngobrol, Kak Septi gitu kan? Mungkin dari Bang Putra?
paling dia cuman ini doang sih, kayak misalkan dia tuh gue inget itu dia sedih dan nangis ketika adegan kasih sama si Asifa. Asifa lagi liatin keluarga itu. Iya. Sama itu ketika terakhir yang mau ngomong. Sampai menitikkan air mata. Itu benar-benar aku ngeliatnya apa? Merinding dah. Bahkan kita yang ngerjain sampai begadang tuh merinding banget ya, gitu sih. Tapi Kak Sapti terakhir ngejemuk kapan? Ngejemuk papi? Berapa hari yang lalu? Sebelum video klipnya jadi. Iya. Video klip jadi 2 hari yang lalu ya dikirim. Iya. Udah, ini alhamdulillah udah sukses nih. Amin. Makasih banyak. Siap. Siap.